Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan meng-unboxing sebuah mic wireless merek InBack, serinya M8. Mic InBack ini diperuntukkan untuk smartphone dengan konektor tipe C. Sebelum lanjut, kami mohon untuk dukungan dari teman-teman semua untuk channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan sukses selalu. Mic InBack ini jumlahnya ada 2, mic 1 dan mic 2. Kemudian satu receiver. Dilengkapi dengan kotak pengisian charger otomatis. Oke, selanjutnya kita buka packingnya. Kita buka kardusnya. Ini harganya kalau di online mulai dari 350.000 sampai dengan 400.000. Kalau di toko offline tentunya harganya lebih mahal. Biasanya berkisar antara 350 sampai dengan 450.000. Nah, ini isi di dalamnya. Ada kabel. Ini kabelnya. Kabel type C, kabel tipe C. Satu buah. Nah, kemudian ada buku petunjuk manual book. Ada cara-cara penggunaannya. Mikrofon ini sangat cocok sekali untuk pemirsa yang suka ngevlog atau untuk para ibu guru, bapak guru untuk membuat video pembelajaran atau video edukasi. Nah, ini isinya ada 3 unit. Satu mikrofon 1, mikrofon 2, kemudian receiver. Transmitternya 2, receivernya 1. Warnanya hitam. Tertulis di body mic-nya InBack. 2. Box-nya auto charger. Nah, ini begitu ditancap di box-nya ini otomatis ngecas. Kemudian nanti kalau sudah penuh, otomatis mati sendiri. Kemudian box-nya ini ada indikatornya 4 lampu. Ini level baterai. Nah, ini keempat lampu nyala semua, menunjukkan bahwa kapasitas chargernya masih full. Ya, teman-teman, ini untuk mic-nya sudah saya coba. Sudah saya coba. Ini begitu ditancap di HP yang tipe C, otomatis langsung connect. Misalkan belum connect, itu tinggal mengaktifkan di pengaturan sistemnya, koneksi OTG-nya itu diaktifkan. Ini saya di pinggir jalan raya, bisa didengarkan nanti untuk suara kendaraan bermotor, suara mobil itu tidak begitu masuk. Jarak 2 meter. Halo, halo. Ini jarak 4 meter. Naik lagi. Naik lagi, tes dicoba. Halo, ini jarak 7 meter. Tes, halo, cek. Jaraknya ini udah 10 meter. Coba terhalang tembok. Cek, halo. Semoga masih bisa. Ini terhalang tembok. Ini saya di lantai 2. Lantai 2. Ini saya mencoba mic wireless clip-on dual mic seri M8. Saya di lantai 2, untuk kamera di lantai 1. Sekarang saya kembali ke lantai 1. Tes performa, tes kekuatan mic wireless. Sip. Ya, pemirsa, demikian tadi sekilas review mic wireless InBack dual mic.
Lavalier. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.